dribbling dua sendirian ya. Cuma kalau lihat lawannya Remy dia berani sih. Kalau lihat SSN-nya kayaknya mainnya dari PC tuh Mas Mbin. Iya enggak? Kalau lihat dia SS tuh. Enggak terlalu merhatiin Mas aku. SSN-nya kan dia siapa? Kayaknya main dari iya. Kalau PD ambil Lance sih gas aja pakai link 2 ya. Iya, dia mungkin dapat Lance tadi. Kita lihat liter breed pakai Eva 3. Kemudian Dave-nya pakai Remy 3, Sel pakai Eva 3 juga. Doa Ibu Remy, Gusurga Remy, Archer Queen Remy, Gusur Remy. Pin link 2. Link 2 sendirian ya. Itu liter 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang siapa buff DP1 gak pernah ini ya, gak pernah kelihatan lagi player-playernya. Archer Queen gak ikut liga DP1 gak. Eh itu yang dibuat itu fotonya siapa yang dibuat biasanya dibikin thumbnail lu yang cowok pakai hoodie? Coba tebak siapa? Siapa? Gak tahu aku. Biasa kah? Jangan, ntar banyak yang ngefans. Oh banyak yang ngefans. Kamu gak mau kena saingan ya? Lu enggak, nanti ada yang marah. Oh gitu. Siapa lagi satunya? Jadi ya? Jadi seleb dadakan dong. Oh gitu. Oh sisal, iya. Siapa yang bilang? Ya, kalau kamu bilang ada yang marah, berarti kan aku yang punya pacar itu kan iya. Sisal kan. Yang sering nongol ya, nanti diomelin sama Mbak Anggi, Mbak. Aduh. Ini fotonya sisal. Gimana? Kain sisal. Apes banget nih kalau nggak astronya nggak cepet nyala. Halo Ara, gitu. Pada Kapten Wisnu ya guys ya, kaptennya Dream. Pin ketemu Zal kali ini. Terus yang pakai kacamata itu siapa? Karena ada yang pakai kacamata. Hah? Emang ada yang pakai kacamata? Oh, yang pas final itu bukan final, final bracket itu ya? Iya. Yang pas akhir-akhir itu. Iya. Kan ada kan. Dita. Oh, Dita. Cuman nanti season 2 dia break dulu, nggak ikut dulu. Oke. Okay. Kalau season 1 kan ada Duta sama Waket, Pinburg ya. Itu nanti nggak ikut, nanti ada penggantinya, ada yang baru. Kita ayo itu kan. Kita lihat Archer Queen dulu. Oke, Archer Queen. Sesuai namanya, iya. Zamannya Archer Messi projectile-nya sakit banget itu dia selalu spam Archer. Iya. Namanya dulu bukan Archer Queen, cuma bisa Archer. Oh. Berarti dia emang dari dulu ngikut setianya ini ya, turnya Sally ya. Ya, tapi sempat break terus baru ikut lagi sih. Tuh masih kalah sepertinya dari Kuso si Queen. Baju hitam. Oh baju hitam iya. Gak pakai kacamata ya itu Raya. Aku lupa kan yang ngirim foto ada tiga kan fotonya dari Hal. Astro. Gak bakalan ngambil Astro. Gak mungkin sih, gak mungkin iya Eva ya. Tapi kalau atasnya mungkin dia atasnya simpin mungkin dia ambil itu Astronya. Apakah sengaja melepaskan? Enggak tahu. Enggak sih. Mungkin dia butuh yang lain emang. Iya. WM-nya belum dapat loh. Main apa sih? Main apa sih, Sel? Sel dia mau ke ini sih. Belum dapat aja hero-nya. Tapi dia ngambil Beleric, ngambil ini. Enggak ada yang keluar. Buat tahan badan mungkin. Ya. Lumayan dalam itu soalnya.
Kenapa nggak ambil astronya? Astro? Ya, kurang kuat sih. Eva 3 astro, bagus nggak sih? Nggak ada damage-nya kayaknya. Atau mau Eva 3 natur ke? Eva 3 natur bisa kalau Mia-nya bintang 3. Kalau ngambil Eudora, berarti mau ke natur sih. Ada Eudora di shop. Bisa diambil dulu. Nyalain astro dulu atau mana yang jadi dulu kan, soalnya nggak bisa nggak mana-mana dia dikalah dari Duff. Lihat Gusurga mas. Oke, Gusurga ya, Gusurga ke arah Gunner. Dia dapat 2 Layla bintang 2 ya, kurang 2 lagi bintang 3 ya. Nah, dapat Kadita guys. Ini Gusurga ini kalau lihat dia punya hari 2 biji, nanti bisa itu tradisi ke Mage. Kalau banyak yang main hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Iya, karena hijau-hijau lumayan bisa ngonter itu. Tapi dia harus waspada kak sama Ikuso nanti late game-nya. Ikuso. Kusuka ketemu Doib. Kan ini hijau-hijau. Yang juga udah pasti hijau-hijau doa ibu sih. Lihat. Hijau. Dan si soalnya Harith bintang 3 Mage itu lumayan susah dibunuh sama ini, sama yang main Eva nanti. Aku sering kan akhir-akhir ini aku sering main ini kan, sering main Eva kan. Kalau udah spam ketemu Eva. Iya, kalau udah ketemu ini kelar udah. Siapa sih WM-nya? Biasanya draw. Buang satu, guys. Jadi kita lihat dari doa ibu ternyata bermain Guardian Nature Spirit. Mianya bintang 2 ada 2 ya, kemudian 2 juga berapi-api dengan 3 WM, 2 Gunner, 3 Nature Spirit, kemudian ada Gusho di sana, 2 Gunner, 3 Swordman dan juga 3 Megera, Empin. Empin kaliin 3 Swordman dan juga 4 Astro, masih bintang 1 semua hero nya kecuali Saber. Kemudian Archer Queen juga 3 WM, 2 Gunner, 3 Astro. Astronya di arah Layla ya. Ini OTW itu sih, OTW Freya Astro nanti itu kayaknya loh. Kemudian dari Gusurga ada 2 Gunner, 2 Los Pecados dan juga 2 Legbon. Little Breed dengan 3 Archer, 4 Abyss. Blessingnya main Eva 3, blessingnya ini ya, ini Abyss atau mungkin Abyss nanti ya. Kemudian Zal juga bermain ke arah 4 WM dan juga 2 Abyss. Dibuang blessing. Iya. Blessing apa tadi? Sisel. Nyala pak, udah 6 aman dia. Tapi kalau bisa, kalau bisa jangan dedikain Martis dulu. Tadi kan, iya. Kenapa emang tuh? Takutnya blessing gak? Blessing Astro. Tapi nggak apa-apa sih kalau blessing Astro. Hanya kalau blessing Astro nggak bisa nggak nyala. Tapi kalau yang biasanya agak bahaya itu yang kayak Alucard sama Alucard sama Argus. Banyak kan dua langsung nyala itu. Rhea? Rhea masih bisa buang Franco sih kalau Franconya kalau masih tapi ada. Tapi nggak bisa 9. Iya nggak bisa 9 kelemahannya itu. Gus juga tiba-tiba tersisa 39 ya. Beneran Astro tuh. Hah? Apanya? Zal. Beneran Astro. Blazingnya. Mending cari blessing dulu sih. Pasti kesel banget sih. Cuma kesembilannya susah. Kita balik lagi ke surga ya. Oke, 6 WM-nya, 6 mage-nya aktif. Itemnya juga cukup bagus, ada lampu. Gitu ya, kalau ngelihat Kadita langsung transisi ke mage gitu. Enggak. Aku tadi lihatnya dia pegang ini. Pegang udah Harith 6 iya, 2 Harith bintang 2. Nah kalau darah dia putihnya, darah putihnya tebel ya, abis tapi kalau dia nanti nyalain Archer bisa kalah itu sih. Kalau masih kayak gini Gusurga masih bisa nahan, harusnya Elbrinnya kalah tersisa 31. Pin menang melawan Doa Ibu, Gusho menang kalah lawan Zal ya tadi.
Lihat siapa ini. Oke, Archer Queen ya, desa 29 darahnya. Gak tau ini kenapa ya. Nyala. Iya, Astro. Buang Iritel. Oh. Oke, okay, ambil split dia berarti ya. Karena apa apa itu? Transisi ya, tapi hero-nya kurus banget. Punya Ikuso, Ikuso juga masih kurus. Waduh, sama sekali nggak bisa ngisi mana, Pak. Tembusnya dalam banget. 20. Mekeranya nyala kah Ikuso? 4, 6 gander, 4 Mekera, pantesan sakit banget. Itu counternya Astro mutlak itu. Gav kalah dari Pin. Little Brick kalah dari Dua Ibu. Surga melawan Cell. Ini kejar-kejaran doang ini. Nah. Itu mau iya, kayak... bener susah ya. Susah matiin dari Gimiknya enggak. Kecuali kalau enggak pakai shield. Iya, gua surga bisa dapat kristal lele, guys. Gak pasti dapat itu kayaknya. Nah. Enggak ada yang dinai. Enggak ada yang dinai, enggak ada. Itu dapat Patrick. Cuma asal khususnya enggak jadi duluan, enggak tembus dalam dari khusus sih, khusus aman. Belum ketemu ya? Ya. Nah, ini menarik dari Little Bird ya. Dia mau kemana ini? Enggak jelas dia. Nice banget tuh Blessing Archer. Dari Archer. Kayaknya ke Archer sih. Ini cuman buat nahan badan tuh yang depan. Iya. Yeah. Kurang siapa sih Archer ini? Kari sama Hanabi. Kari. Kari doang jadi kalau ada. Dari retail itu. Iya, yeah, salah satunya. Kenapa dia gak ke WM ya? Dia nyanyain Eva-nya sih. Mungkin Roland-nya gak keluar ya. Roland-nya bisa jadi sih, Roland-nya gak keluar. Siapakah yang akan pulang? Pulang sih. Ini yang kalah pulang ya? Ya. Yeah. Oh, masih bisa bertahan. Sisa 2. Sisa 2. Aslin 1-7. Pin kalah dari Cell. Ibu juga kalah dari Dwarf. Coba melawan Gusurga. Gusurga harusnya masih bisa menang. Nah. Punya belum jadi. Belum jadi eranya. Jadi eranya belum jadi. Eranya jadi kelar udah. Siapa ini? Ini yang paling riskan sih ini soalnya. The Little Bird sih. Baru itu. Jadi nah, masuk. Oke. Okay. Kiri atau kanan? Ambil projectil tetap. Karena kayak soalnya kalau yang itu kayak masih ngebug sih katanya. Tanya lo. Ngebug. Iya, yang kiri. Ya memang kalau main Archer aku juga seringnya kanan sih. Iya, tetap kanan. Karinya tari sakit lo itu. Pas banget. Tuh. Nggak, ini harusnya bisa ngonter sih. Sama-sama ini kan. Harusnya secara kalau teori, secara itu harusnya lebih menang Archer ya ketimbang iya. Cuman dia salah posisi sih tadi. Enggak ada DB-nya juga. Oke, okay, Little Brit pulang. Sayang di pos yang ke-8. Kemudian ada Dua Ibu melawan Archer Queen. Archer Queen juga pulang di pos yang ke-7, guys. Usulnya kan nama-nama kayak Dwarf Surga, Ikuso, Pinzal, okay. Dua Ibu gitu kan sering ya maksudnya. Iya. Final. Baru ini yang paling baru tuh Little Bright. Iya, Little Bright. Kutawarin slotnya mau dijual nggak? Nggak mau main. Kalau juara 8 dapat berapa sih? 50 ya? 50. Ya kalau dia ikut satu slot udah itu sih. Balik modal ya. Untung malah. Dikit-dikit. Untungnya dapat pengalaman sih. Betul. Archer Queen ya. Itu bangga anda sendiri loh kalau buat player-player yang tiba-tiba ikut ini ya sampai final itu kan. Aku 128 slot aja nggak pernah nyampe final. 64 mentok.
Iya. Kenapa ya? Patut dipertanyakan dong. Yang pakai natur ada dua orang, dwarf sama doa ibu. Ah, ibu. Ini spesialisnya sih mereka. Dwarf dari dulu. Spesial. Di FM juga gitu, mainnya natur. Iya kah? Aku tanya. Oh, tanya. Siapa tahu. Aku enggak pernah ini FM doanya. Oke, kita lihat kusuknya di sebelah 313 ya, sisanya. Dapat apakah? Aduh, sayang banget. Sayang sekali. Isinya ke situ. Penting karakter Tusun udah seneng aku. Sirik banget nih saya dari tadi saya. Blessingnya Venom loh. Ini sial banget di surga nih. Sumpah blessing 2 enggak ada yang bener. Blessing Venom. Ini blessingnya Legpon. Gus. Bukan darinya ke surga sih. Tapi kayaknya harusnya masih bisa nahan. Kalau kalah sama ini kelar dia. Enggak jadi ulti. Duh, gue suka ketemunya pengapesannya ya. Hindarin Gus. Ya enggak kena. Enggak kena. Aduh, pulang di surga. Kena BOD. Kalau di sana kalah dari doa ibu. Nice try. Try Gus ya. Coba lagi, dua ronde lagi ya, masih ada kesempatan. Belum dapat carry nih si Sel. Kalau main Eva itu wajib banget pakai carry kah? Buat tambahan damage. Itu damage-nya itu yang itu. Tambah lagi attack speed-nya kencengan, jadi sakit banget itu. Biarpun gak ada efek archer-nya ya. Apalagi kalau dia bisa main 9 WM, ada carry-nya bintang 2 itu udah kuat banget itu. Masih ada harapan ke 1. Gak ketemunya mirror nyampin. Nice banget ya, dia naruh Argus di pojokan biar bisa masuk kandang. Tapi gak berasa bet. Tapi bisa kalau misalnya Argusnya tuh Argus apa Starfall sama ini. Iya. Dan selnya harus pulang ya. Di posisi yang kelima Ikuso juga tembus dalam dari doa ibu. Mungkin tapi masih bisa menang melawan Duff. Padahal counternya ya, kok gak bisa? Apanya? Udah nyala 6-6, masih belum bisa nge-counter Natur. Natur, gak cukup kuat sih. Apa harus 4 Swordsman? Hero eranya gak ada yang tebel soalnya. Nah ini ada Gatot beda cerita lagi sih, kalau ada Gatot. Maka Gatotnya juga masih menang 1, nice. Yuk Sal, ditunggu Archer di lobby. Seneng banget tuh menyatu Sun ya. Oke, Kuso ketemu. Itu di CG mah bukannya saling dukung, saling ini. Iya. Aduh, ini mungkin bahaya sih. Cuma sayang ya, dia Petar Guardian, tembus. Waduh, masih ada Winter. Sayang banget ya. Blade armor udah. Oh, iya, udah broken. Tuh pulang posisi yang keempat. Aras ya. Tapi kalau Mekera harusnya paling enggak hero Mekera sih yang dimasukin kandang. Kalau hero yang lain nanti keluar dia masih bisa ulti. Siapa tahu kan nanti pas keluar dia nge-hit hero Mekera lagi jadi enggak bisa ulti. Cuma kalau dalam posisi late game kayak gini, apa itu basic attack-nya dari Lancelot itu biarpun nggak ulti udah sakit banget. Mungkin dapat Jastro, Pak. Dan tinggal lawan ini ya, dua natur ya, mungkin. Gede banget itu beleriknya. Udah benar. Padahal nggak masuk kandang dia ya. Evernya bintang 2. Ini kalau kita bintang 2 tebel banget ini bakalan. Ini tadi ada yang dapat Mia Wessler siapa ya? Tadi oh, wow. Setia kawan ya, banget JG pulang bareng. Yang upacara enggak sih? Enggak ya? Enggak. Ada kalang juga. Archer Queen dapat 1, terus siapa yang dapat 2 surga ya? Oke, masuk kandang.
Unok. Terus of Blade, udah sekali tuh terus langsung sekarat. Eh kena stun. Berarti lagi Tempest of Blade, ternyata masih bisa menang dan doa ibu pulang di posisi yang ketiga. Dwarf. Dwarfnya lumayan. Oh, ini dapat kristal wrestler si Dwarf. 6-6 dia udah. Ya udahlah. Bang Dwarf, nice try. Oh enggak ya. Enak banget ini. Si Dwarf nih. 6 wrestler, 6 nature spirit. Kedua sel di. Kenapa pakai aura? Udah dibuang. Enggak tadi. Tadi sisanya aura. Ini sih sisanya apa itu? Sisanya WM, biasanya kan WM dulu. Blazingnya juga bagus sih itu. Siapa? Enggak ada yang belok. Dwarf. Dwarf. Ada yang belok natur semua jadi bisa 6-6 ya. Coba kalau ini lega ditanya mage atlasnya WM Avatar Guardian digairu kena keluar kadang nggak bisa dimatiin sekarang nggak bisa gampang mati soal tetap masih ada darah putih. Nice banget ya simpin tadi tuh terus dikit lagi ya masih bisa menang. Blade armor tadi menang karena mirror sih paling menang karena mirror pertama yang kedua si dua simpin nyala ini nih Kadi ya. Oh dia tadi belum ya gak mau mungkin belum tapi dia tadi sekarang Kadi ya tuh tadi enggak ada ya jadi si simpin kali ini 4 swordman 6 astro dan juga 6 Kadi ya. Nah Kadianya ini bener banget hero-nya taruh depan semua bakalan mati jadi, duluan kan nah no. Begitu ini keluar yeah. Kandang ini keluar kandang udah dapat shield jadi kalau shieldnya nggak cepet habis pencilnya nggak bisa kesetun. Kalau mau si dua paling nggak harus gimana caranya hero wrestlernya yang masuk kandang biar bisa gak nahan pergerakannya si Lancelot. Udah itu sih kurang tebel kayaknya yang lihat masuk ya. Kandang apa harusnya yang tebel kah ini kayaknya si Dirot kalau gatotnya masih berguna soalnya buat ini buat Cece ya gak binang dua mungkin bagi darah. GG pakai Kadia lawan Setun. Iya. Itu mungkin sudah dipersiapin ya karena dia tahu ini. Masih ketahan. Ini kalau Lancelotnya bisa lolos kalau udah hero Kadianya mati semua. Nah, udah mulai dapat shield. Oke, tapi lompat pas ada ulti tadi ya. Ada ultinya Beleric. Nah, ini masih bisa ke stun udah habis tuh terus ya kalau gini nggak bisa gerak dia masih ada winter. Oke nah double CC pak 34 tersisa 10 dari pin ini kalau player-player kita nggak bakalan kepikiran. Iya, kalau aku kepikiran harus udah harus beda Kadia. Level ya. Beda tingkatan ini udah kayak benar-benar diperhitungkan. Iya mungkin dia sudah nyadar jauh-jauh di sebelumnya sih dan dia kalau bisa jadi 6 Kadianya. Blazingnya cuman dilance kah? Oh enggak ya ini dua-duanya juga bagus blazingnya Astro semua, natur ya. Makanya bisa jadi 6 iya ditambah kristal. Oke dia dikeluarin kandang ya lance iya lancenya nggak di kandang nggak dikandangin apakah keputusan yang tepat enggak
tapi bisa, langsung tapi masih ada ini ya, masih ada link. Waduh, linknya nggak bisa ulti pak. Mungkin berharapnya itu kali ya, linknya sekali ulti. Nah iya, itu yang diincer ya. Tapi padahal hypernya bukan link ya, tetap sakit. Sakit dia udah terlanjur nggak ya, padahal dia ngambil split loh hyper. Dia tapi kok tadi nggak ini sih, aduh bug visual sih. Kalau nggak kalau nggak astro nggak mati tadi, nggak mati semua tadi itu, masih bisa ada darahnya sih dikit. Tapi saya nggak, ini terakhir sih, ini benar-benar pertarungan terakhir ini. Kayaknya aku beberapa kali sih kalau main udah Lancelot bintang 3 kalah sama Natur WM apa Wesler, itu kesel banget. Kesel udah capek-capek counter. Iya. Oke, langsung ulti. Langsung separuh darahnya itu kalau. Ayo. Iya. Dan Queen yang menang adalah Lin 2. 2 guys. Queen. Dia masih menyimpan Remy dan ya. Tampil iya, beda. Iya. Karena mungkin momennya pas ya, saat semuanya main Remy kan. Mungkin iya, dia tahu kan kalau yang bisa nge apa itu, ngehalangi dia ngambil Lancelot kayak Kusurga, Ikuso itu yang kenceng-kenceng, dia masih pakai Remy di ronde pertama kan, jadi dia manfaatkan dengan link 2. Biarpun roll-rollnya nggak begitu bagus sebenarnya ya, dia nggak sampai bisa bintang 3 Lancelotnya. Jadi bukan bintang 3 ya, gede gitu loh, kita lihat bintangnya. Nggak, masih bintang 2 itu. Ini karena stacklingnya aja berarti ya. Stacklingnya aja emang David. Buff 6. Nama yang udah nggak asing lagi ya. Oke, kita reload.